Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu, saya mendapat undangan dari salah satu supplier untuk berkunjung ke kantornya. Nah, kali ini saya akan berangkat bertiga bersama tim saya. Gudang Gorden ini sebetulnya memiliki banyak sekali supplier untuk setiap produk yang dipasarkan di Gudang Gorden. Nah, kali ini kita kebetulan diundang sama supplier gorden dan blend dari Shinichi. Nah, seperti apa perjalanannya? Ikuti terus sampai selesai. Nah, kita nih udah di perjalanan, udah mulai jalan menuju ke kantornya Shinichi. Kantornya Shinichi itu berada di wilayah Jakarta Utara. Perjalanan mungkin sekitar kurang lebih 1 jam ya dari sini. Dan ini kita baru berangkat. Kita nih toko Gudang Gorden ada di wilayah sekitaran Ciracas. Ini masih Ciracas, barusan ngelewatin Gor. Di wilayah itulah Gudang Gorden yang orang-orang dekat sini pasti udah tahu ya. Nanti kalau untuk ke Jakarta Utara kita mungkin menggunakan tol biar lebih cepat nih. 1 jam kurang lebih perjalanan, jadi ikuti terus sampai kita nyampe di tujuan. Gudang Gorden ini sudah sangat lama menjalin hubungan kerjasama dengan Shinichi. Nah, Shinichi ini sudah kita ketahui ya, dia itu supplier untuk aksesoris gorden, diantaranya seperti rel, terus hook, ada juga sembori untuk tali gorden, dan juga aksesoris kecil seperti renda ataupun smoke ring. Nah, di perjalanan saya kali ini, saya diundang oleh divisi blend. Bukan dari divisi gordennya ya, tapi divisi blend. Nah, Shinichi juga adalah salah satu supplier pertama, mungkin supplier yang awal-awal lah, yang menyediakan blend untuk Indonesia. Sistem standar, cuman turunnya ini otomatis. Cara turunnya itu tinggal tarik rantai yang ada di belakang, terus nanti berhasil bakal turun sendiri. Tapi naiknya secara otomatis tariknya rantai depannya. Nah, yang terakhir ada chain porter. Chain porter ini kalau dilihat itu sama kayak yang chain sistem standar, cuman biasanya yang channel porter ini buat jendela. Jadi ini blend semua gitu. Dunia ya? Semua? Untuk motorized ya? Oh, kalau yang ini beda lagi? Enggak, ini bukan merek beli ya pasti. Merek khusus? Mesin motornya? Mesin motornya saja. Kalau ini itu punya Shinichi ya? Jadi kita dari luar, kita import ke sini, kita assembling di sini. Mau beli ya kan? Kita juga harus support mereka juga dong, kan namanya brand kecil, belum ada toko. Terus kalau mau turunin semua brandnya, dari kanan sampai ini berarti bukan dia semua? Iya, ini turun semua. Seperti ini? Iya. Kalau ini tengah, kalau menurut ini dinaikin, ini berarti maksimal ada 5 ya? 5 channel? Sampai 15 channel. Kalau ini 5 channel aja. Satu remote bisa untuk 15. Kalau ini 5. Iya, ini 5. Kan ada yang satu. Berarti ini 5 karena jadinya 5 ya? 4 ya ini. Ini 3 doang. 3. Iya, jadi pakai yang satu. Oh iya. Benar. Bagus. Tempat satu dulu. Nah. Kalau ini kan ini full ya. Oh iya. Kanan lagi. Iya. Nah, ini satu berarti yang belakang ya? Iya, paling bawah. Dari sini dulu. Pasar, ya. Saya kan ini.
motor kalau ini ke unit lompatnya lebih ya, ya. Kayak gitu bantu kita juga. Iya, kali saya beri cakapnya. Iya. Oh, ini ya. Oh, Pak Heru. Iya. Pak Heru, Pak Heru. Pak Heru. Kalau saya mah jarang kontek-kontekan. Iya, saya kalau sekarang Pak Jamal. Pak Jamal. Seperti kita ketahui, produk-produk blend yang disediakan di pasaran itu di antaranya seperti vertical blend, horizontal, atau roller blend, dan juga wooden. Nah, Shinichi juga memiliki produk yang sama. Romanset juga, dan di Shinichi ini kebetulan ada yang terbaru yaitu zebra blend sama roller roman. Dan banyak lagi ya yang produk-produk terbarunya dari Shinichi. Nah, untuk produk-produk blend di Shinichi ini sudah memiliki sertifikat Green Guard. Nah, sertifikat ini merupakan sertifikat standarisasi internasional berbasis kesehatan. Nah, dengan tingkat bahan kimia atau karbon emisi POC-nya itu lebih rendah atau ramah lingkungan. Nah, sehingga produk-produk Shinichi ini bisa digunakan untuk lingkungan rumah atau juga sekolahan dan juga rumah sakit. Jadi dia sudah aman. Sini istilahnya iya. Jauh lah. Kita dapat order daerah sini di Utara gitu. Kan kalau kita bawa dulu barang dari sana. Iya, benar, benar. Repot lah. Langsung dari sini aja kan. Langsung dari sini aja. Hmm. Bisa kita. Kalau untuk rasa mah kayak itu. Kalau orang bisa, umpama gini, kadang kita ada yang order luar kota ya. Kita nanyain ya. Soalnya kayak berapa batang gitu. Ya, terserah lah pasti ya. Kalau yang kecil-kecil juga sekarang kita minta tolong antarnya ke ekspedisi ini bisa karena pas ini di toko ini satu dapat nanti kalau kurang nanti ngomong aja ke pasar itu ya nanti juga untuk final packnya kalau misalnya ntar sampel-sampel saya kirimin. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk waktunya sama sambutan. Terima kasih Pak, kalau misalnya ada apa-apa kontak aja. Oh iya, nanti
tinggal saya WA aja. Di kartu nama yang tadi ya? Ah ya, di kartu nama tadi boleh. Ya, terima kasih banyak. Makasih Pak. Ya. Kita baru saja selesai berkunjung dari kantornya Shinichi, lumayan mewah ya. Kita sekarang menuju arah pulang nih, ke toko gudang goreng lagi, menuju arah Ciracas. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.